Kejuaraan First Indonesia International Long Range Shooting Grand Prix 2021 merupakan agenda kegiatan bidang berburu pengurus besar Perbakin yang dinakodai oleh Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Suartono selaku Ketua Bidang Berburu PB Perbakin. Dalam kejuaraan ini, terdapat 81 peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya dari Padebak Jitu dari unsur sipil Perbakin, Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Kopassus TNI Angkatan Darat, Paskas TNI Angkatan Udara, dan Brimob Polri. Menurut Mayjen TNI Suartono, pelaksanaan Grand Prix menembak long range yang dilaksanakan di 7 tempat destinasi wisata Indonesia ini diharapkan bisa menaikkan dan menumbuhkan perekonomian Indonesia khususnya untuk bidang wisatawan di Wonosobo. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Rangka untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional di era pandemi ini, kita melaksanakan event-event pertandingan di 7 destinasi wisata yang ada di Indonesia. Ini kita laksanakan dalam 1 tahun ini 7 seri. Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyambut positif dipilihnya Gunung Cilik Wonosobo sebagai lokasi kejuaraan karena akan mendukung pariwisata di Wonosobo. Kami menyampaikan terima kasih, satu kehormatan, kepercayaan Kelas Indonesia International Long Race Grand Prix tahun 2001 diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo. Series keempat yang digelar di Gunung Cilik Wonosobo, Jawa Tengah ini memperlombakan berbagai nomor pertandingan long range yang ada di dunia serta dilakukan pada berbagai kondisi medan tembak dan kelas menembak dengan sasaran target pada jarak 300 sampai dengan 1.200 meter. Tim Liputan Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah.